Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian di luar sana, para pemirsa daripada khususnya daripada TV Banjarmasin dan juga di TV di Indonesia, kepada teman-teman serta keluarga kerabat kita yang ada sama ada di Riau, di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, sampai ke Palu, di Sulawesi dan serata dunia pelosok alam, Uban Banjar kita ada alhamdulillah pada sore ini kita berkesempatan bertemu dengan keluarga kita daripada Banjarmasin yang punya acara di Tabung Haji Al-Ustar ya. Jadi bersama kita ialah Dr. Miftah Rahman, saudara Didi dan Cik Sila, dan bersama juga saya, sebelah saya ialah Tuan Haji Arifin yang memang menetap bagana di Sungai Petani. Jadi alhamdulillah pada kesempatan petang ini, pada sore ini, kita mungkin ada sedikit nak berbicara mengenai bagaimana migrasi masyarakat Banjar daripada Kalimantan Selatan melalui Sumatera, daripada Tembilahan, Sapak dan Tungkal, kemudian dia berhijrah ke Semenanjung Malaysia ini. Jadi terdapatlah kelompok Banjar, rumpun Banjar asli daripada Kalimantan Selatan berganda di Malaysia ini. Jadi mungkin Pak Doktor mungkin hendak berkisah sedikitlah kayak apa pengalaman sampai di Al-Ustar yang sebelum ini difahamkan selalu ataupun sering datang ke Kuala Lumpur. Jadi Pak Doktor mungkin boleh sedikit berpandir mengenai pengalaman di sini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, kekawanan berataan, khususnya orang-orang Banjar dimanapun berada, alhamdulillah saya sampai juga di Kedah, di Al-Ustar, dan alhamdulillah sampai juga bisa bersilaturahmi di Kampung Banjar, Bagan Serai, Perak. Perak, alhamdulillah. Tadinya hanya melihat di YouTube, Pak Haji, ya. Dan insyaallah, dan dalam kesempatan ini sudah bertemu dengan kawan-kawan di sini, dan alhamdulillah merasa seperti bertemu dengan keluarga lama, ya. Jumpa dengan saudara yang selama tidak berjumpa. Alhamdulillah, rasa syukur, rasa senang, bahagia tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Ternyata orang Banjar ini di mana-mana ada. Iya, alhamdulillah. Dan ketika kita bertemu seperti bertemu dan sanak lawas. Iya, bujur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sila, kita sambung sila untuk menambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dengan sambutan keluarga besar Uban Banjar di Kedah ya. Nah, saya ini sangat surprise banget karena sudah sampai di Kedah dan ternyata ada suku Banjar yang dulu berimigrasi ke sini, dan ini yang sebenarnya banyak masyarakat di luar sana belum tahu, dan seharusnya ini lebih harus lebih kekeluargaan atau kekerabatannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi biar kita tahu akar budaya itu ya. Seperti apa. Iya. Terima kasih. Insya Allah mau harusnya di sini 4 hari, 5 hari baru kawa kita melihatlah perdesaan, perkampungan, cara orang berumah di sini. Kalau musim panennya itu lagi ramai ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan jalinan hubungan silaturahmi ini akan terus berkekalan. Jadi mudah-mudahan hubungan Banjar kita Malaysia ini mohon handak kena bampah ke Banjar, ke Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di sana pada suatu hari. Insya Allah mudah-mudahan perhubungan kita akan bertambah akrab selepas ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.